Rasa syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada Allah. Karena itu suatu rasa keimanan saya dan kepercayaan saya menyatakan perintah seorang ya, perintah kepada orang yang beriman, orang muslim untuk selamanya mengucapkan syukur. Syukur berarti saya menerima apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Zakir dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak, alhamdulillah sangat bersyukur sekali atas kondisi yang telah diberikan oleh Bapak Kusno. Ibu masih banyak untuk Bapak ajar sekali saya Alhamdulillah.